Oh my god. Oh. Jackie Chan yuk. Jackie Chan. Jackie Chan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Share ya. Ada chatting-ting datang dari Jakarta. Spesial buat Fris ulang tahun. Thank you. Ini papi, mami. Mami kita kuning sama nih. Banyak umur sehat ya. Mas saya mami ya. Ini mami terbaik. Ya. Nah, di sini ada Ako Swipi dari Banjarmasin, Ako Siva dari Jakarta, Koliau dari Bandung. Ako ini Cece Juli, anaknya Koliau. Oh. Wow, thank you sudah hadir di Hong Kong ya. Happy birthday ya. Happy birthday buat Cece ya. Sisi ini. Oke, thank you. Rame banget ya, Ko. Ini Ako Ing rame banget. Ako Ing. Ini Syahrini-nya Bandung. Oh. Ini Syahrini Bandung. Kacamatanya tuh cium, cium nih ya. Kan ladies. Nah, bayu datang sana tuh. Gila. Four season. Seberang apa tuh yuk? Venetian. Enggak yang wah gimana, ya, gimana malam ya? Malam ini lebih wah gitu ya. Karena lampunya, lampunya itu ya. Ini kayak dari, nanti kita naik gondola ke sini. Oh. Tapi dia keliling. Wah, dia. Tapi dia kalau malam-malam sih emang lebih indah sih. Lebih mewah sih kok. Kenapa harus kalau kasusnya tinggi banget tuh? Iya. Cuma ya, foto sini yuk. Yuk. Kita enjoy dulu yuk. Wow. Enjoy. Clean. Nyamannya kesini bawa pasangan ya. Iya. Welcome back to VIP Toys TV. Wahyu, coba lihat ke sana. Ada siapa? Sayang. Halo. Eh, ada Tina, ada siapa tuh? Ada Nur juga. Dan ada Prince. Kasih lihat Prince. Lagi bobo. Lagi bobo. Nih Prince, 3 hari lagi ulang tahun dan kita mau merayakan di Hotel Disneyland. Jadi tanggal 14 Maret 2023, Prince umurnya pas tepat 3 tahun nih. Sekarang baru 2 tahun lebih nih, tapi tinggi banget anaknya. Kita lagi check in. Ibu Dini, saya terima kasih banyak Ibu Dini, baik banget, thank you banget, appreciate ya. Ya. Thank you banget, wah diucapin selamat ulang tahun loh dari Cathay Pacific. Thank you banget ya, makasih, dadah. Nah, seperti biasa yuk, Starbucks dulu, karena gratis sih ya. Cuma kalau tadi lupa bawa satu kartu lagi, padahal kita bisa dapat 3 gelas gratis sih. Tapi gak apa-apa, 2. Welcome to Hong Kong, Macau, Guangzhou, tanggal 11-20. Nah, jadi ikutin kita terus ya, keseruan kita di Hong Kong. Oh, yuk udah excited banget pasti ya, sudah ya. Udah gak sabar ya, Hong Kong bagus banget sih yuk. Hongkong katanya. Bris mau ulang tahun ya? Ketiga ya. Cincin Bapak? Bris ulang tahunnya di mana? Di mana? Di mana? Disneyland. Kita okay. Bawa anak-anak dulu jadi prioritas ya. Prioritas. Jadi kita langsung orang-orang lumayan gitu. Lumayan. Kita lagi naik apa nih yo? Cathay Pacific. Ini pertama kali Wahyu naik ya? Iya. Cathay Pacific ya. Biasa pertama naik kali. SQ ya. SQ. Okay. Hi. Halo. Yes. Masih sepi ya kok? Yes. Sebenarnya kita kemarin bisa duduk depan yuk, tapi terpisah sih. Oh. Makanya Kwanton ambil di nomor sini. 44. Di sini Kwanton yuk, 2 bulan sekali dulu Kwanton kayak Cathay Pacific. Kenapa? Karena Kwanton sukanya kan pesawatnya gede. Sampai Hong Kong, akhirnya Kwanton naik bus, lalu sebenarnya Kwanton naik train pergi ke Guangzhou. Jadi enjoy yuk ya. Siap. Kita harus happy-happy ya. Oke. Okay. Safe flight ya kok. Oke, safe flight yuk. Oh iya. Oh iya, papa, Chris mau nonton Merry Christmas kacamata katanya. Oh. Oh. Oke, okay. Yuk enjoy. Chris juga lagi makan sih. Yuk, enjoy ya. Thank you. Sayang. Wins. Panggil papa. Chris lagi mama apa? Es krim. Sorry. Chris, itu kayak es krim rasa apa? Oh iya. Lu pinternya.
Riz mau kemana? Lihat-lihat. Ya ini pertama kali. Apa kamu gede sih? Tapi yang nggak senewa Singapura. Tapi aku naik train dia. Rih, Bayu. Yang waktu di Singapura kan nggak goyang kayak gini. Lebih stabil sih kok. Jangan takut ya. Ke immigration dulu ya, yuk. Immigration. Jadi di sini ada di Hong Kong lagi ada acara apa? Nih ada Madame Tussauds, nih ada oh ada Legoland loh sekarang, yuk. Legoland. Ini Ocean Park, nah gitu kita diambil. Jadi kita ambil, boleh ambil aja ya kan? Ambil ambil aja. Di hotel nah, kita lihat. Ini ada apa? Kayak gitu gitu. Nice to meet you. Oh, my wife, my son. Back. Yeah. Yeah, welcome to Hong Kong. Say hello to uncle. Bilang apa? Hello. Say hello uncle. I bring hello, you uncle. Trouble. Break trouble. No. Thank you very much. Oh my God. Oh my God. Sisie, thank you. Please bilang dong. Sisie. Sisi uncle bilang? Sisi uncle, oke. High five kayak uncle, high five. Yeay. Thank you. Appreciate you. Thank you very much. And this is for you. Good to see you again. This is souvenir from you. Oh, this is souvenir for you. Oh, thank you very much. This is souvenir. Oh my God. Oh, this is bro. Ayo, aku yang mapan. Oh my God. This is the collect. Oh, collect. Collection. Yeah, okay. It's good. Limited birth certificate. Oh my edition. God. Yeah. Oh yeah. My God. But not really good the box. This is collector item. Chris suka enggak? Like. Suka. Thank you uncle. Thank you so much uncle. Okay. Okay. Bye. Thank you so much. Bye. 不用客气，应该的。Bye, take care. Have a good day, good trip. Yeah, have a good night too. Okay, bye. Will Chan, dia orang Hong Kong. Untuk kenal dia sudah dari tahun 2012 yuk. Oh. Jadi dia sering beli mainan. 10 tahun berarti kok kurang lebih. Setiap kali konten kayak ke Hong Kong, dia beli mau konten. Itu bawain kayak begitulah. Jadi dia kolektor juga sih. Kolektor. Jadi baik banget sih orangnya dan dia punya salon juga. Dulu dia salonnya di Causeway Bay di belakang Sogo. Nah, sekarang pindah. Sekarang katanya sudah pindah ke Mongkok. Nah, mungkin sewanya mahal mungkin ya karena lagi Covid kayak gitu kan. Sama Bro Will Chan. Kita lagi makan di mana nih, yuk? Crystal Jam. Sudah pada tutup nih, kita terakhir loh nih. Kita customer yang terakhir diizinkan. Karena kita daripada balik hotel, nanti kita cari-cari lagi capek ya. Ini sudah malam, sudah mau jam 10 nih, yuk. Iya, udah. Paling terkenal beef lamiannya ini. Gila sih, ya. Sapinya ya. Wow, ini sih paling menggugah selera sih, yuk. Udah. Manis, enak gitu. Nih, yuk. Testing ya. Yes. Gila, yuk. Sampaikan nasi. Oh my gimana God. Gimana kok? Sosok jadi orang cungkok yuk. Oke, ini makanan pertama kita di Hong Kong ya. Di Hong Kong. Enjoy. Kita ke 7-Eleven dulu. Mau beli apa kok? Sorry. Nah ini yuk, kalau di Jepang, di 7-Eleven ini terkenal banget di onigiri. Ini ada caranya yuk, kalau buka ini ada yang satu, ini dua, tiga. Jadi ada caranya buat bukanya. South China Morning Post-nya ada YouTube. Namanya South China Morning Post. Okay. Jadi dia berita tentang Hong Kong, China kayak begitu. Tentang dunia bagus sih. Dia ada ini koran sebenarnya. Ibaratnya kayak di Indonesia tuh Jawa Pos. Jawa Pos ada bikin Post, YouTube gitu. Nah, kayak gitu.
karena barang kita banyak, kita pakai dua taksi yuk. Dua taksi. Kalau naik bus bisa yuk, tapi harus jalan kaki lagi, capek sudah malam ya. Karena banyak barangnya juga kok. Iya, ini taksi Hongkong kayak gini yuk. Tapi kamu tau gak yuk, ini taksi Hongkong, itu tuh lucu. Taksi Hongkong ini dia kadang-kadang dia tuh ngecas. Jadi satu, ini dihitung $10. Bagasi kita. Itu kasih makanannya, mainannya. Dan dia, ini kan kayak, gak bisa nutup kan? Tapi ntar dia pakai tali. Dika. Begitu. Dika. Jadi antik sih. Ya. Harbor Grand Kowloon. Di sana yang ramai yuk, daerah sana. Ini belakang hotel kita ya, kok. Iya. Ini sih bagus. Dingin juga ya. Mungkin sekarang 18 derajat mungkin yuk. Nah, di sana yang ramai yuk. Kita udah check-in ya. Dan kita katanya ini dapatnya view-nya bagus. Dan kita bersebelahan ya, kita buka dua kamar. Okay. Kita lihat kamarnya gimana, bagus apa enggak. Oke, okay, ya, siap. Penasaran ya? Penasaran. Katanya sih view-nya laut. Nah, itu kayaknya oke okay sih. Nah, kita lihat ya. Oke. Okay. Kamarnya gimana ya? Wah, langsung dingin loh. Wow, gila, gede loh kamarnya. Gede. Oke ya. Ada bathtub juga tuh. Oke. Keren. Nah, ini, wow, kamarnya antik ya, miring gitu ya. Dan bener yuk. Itu gedung-gedung tuh, dan ini laut nih. Gak tau ya, ini lagi malam sih. Iya, lagi malam. Ini besok lah, kita kasih lihat ya. Sekarang kita yang ke-15, 3-6. Kita lihat kamarnya sama gak kayak tadi? Semua tadi sih gede ya. Gede. Wah, langsung adem sih. Adem ya, kok. Keren juga ya. Tadi kayaknya lebih gede yang sana tadi ya? Iya. Kayak miring gitu ya? Iya, lebih miring dia, kok. Wow. Tapi oke okay lah, kok. Ini juga, view-nya juga keren nih. Ini kalau di kamera gak bisa lihat karena malam ya. Masih malam. Tapi kalau kita lihat di sini sudah bisa kelihatan laut sama gedung-gedung. Makasih ya, kok ya. Bagus kamarnya, kok. Sama-sama, yuk. Jadi, lagi enjoy. Tidurnya masih kayak gini. Yuk, bangun pagi, lihat kamu. Siap. Bikin story, ya? Iya. Yuk, enjoy. Yuk. Oke. Good night. Good morning, yuk. Morning, kok. Kita mau berenang, ya. Rin, setelah lagi berenang, ya. Rin. Wow, coba Pak Yu lihat nih. Kalau dari malam kan nggak kelihatan ya? Yes. Kamera kelihatan nggak sih? Kelihatan. Kelihatan ya? Udah nggak sabar mau berenang ya, kita lihat ya. Oke. Okay. Sampai tanggal 31 Maret, dia lagi maintenance. Yes, jadi kita nggak bisa berenang, tapi kita lihat aja. Padahal view-nya bagus banget tuh bawahnya. Keren banget, betul. Yeah. Sayang sih. Jadi ini, yes, kita lihat lah, langsung aslinya ya. Iya. Yeah. Kita ya. Oke, okay, yuk. Wow. Misalnya kolam renangnya lagi maintenance, sayang sih. Wah, ini. Tempat gym. Gym, jadi langsung alat gitu ya. Indah sih, kok. Indah ya. Tapi sayang kalau berenangnya lagi nggak ada air. Nah, ya, itu. Cuy-nya. Oh my god. Lagi ada kapok gitu ya. Bagus. Ini hotelnya juga. Oh. Sayang banget ya ini. Harusnya ini air semua minum. Dan di sini bisa foto kita, kok ya? Iya, padahal jadi kalau nyebur gitu kan, foto di masuk air, kamu bisa syuting dari luar sini. Sayang sih. Sayang. Padahal cuy-nya bagus, berenang cuy-nya bagus. Lihat ke sini ya. So far so good ya. Oke lah, kok. Cuma sayang kalau merangnya aja ini. Iya, lagi maintenance. Wih. 10-10 nih. 10-10. Benar-benar dirasakan gitu loh. Lumayan gue ya. Lumayan, 10-10. Udah lama nggak ini, emang ini sih. Nggak jadi berenang, jadinya olahraga. Jingle bell.
Oke, di stop deh. Kita udah check out ya. Iya, check out. Bagus sih hotelnya sih, ya. Mewah kok. Mewah ya, dan ini cuma melihat. Wow. Bisa kapan tadi kalau di mana? Kelihatan? Gedung-gedungnya. Keren sih. Jadi ada orang merit ya. Nikahan ya. Cantik ya. Ada orang merit ya. Tadi malam kita ke sini ya. Ke sini, tapi gelap ya. Yes. Ada kafe juga. Kita mau ke seberang yuk. Oh. Causeway Bay. Causeway Bay. Ini daerah Simsasui. Oke, kalau gitu. Ikuti kita terus ya. Sekarang berenang loh. Wow. Tadi malam ada yang mancing gue ya. Gila ya. Berenang loh di sini. Kayak kupar merah. Itu kupar merah. Kupar merah. Ya, kita pakai dua taksi ya. Ini sekarang taksi pertama yuk. Taksi pertama, taksi. Biasanya konten enggak usah pakai taksi naik MRT, cuma kita bawa barang banyak kan. Banyak, jadi lumayan. Naik taksi aja. Naik taksi. Ya, oke. Okay. Ada kafe The Coral loh. Ayun, ada juga. Wow. Ya udah, jadi lain kali tahu ya. Itu kafe The Coral tuh kayak fast food gitu tapi enak yuk. Oh, ini bagus ini kok. Oh iya, ini keren ya. Ini kayak kapal Titanic ya. Iya. Tuh, Pompoa tuh, seperti kapal loh. Ayun style. Ih, keren ya. Kita nggak jalan-jalan sih ya. Iya saya. Nggak apa-apa, kita sudah di dalam taksi sekarang ya. Nah ini Cross Harbor Tunnel. Nah ini kita lewatin di bawah laut ya. Jadi di atas kita tuh air. Tapi kita kan lewat terowongan. Terowongan. Yes, nah ini selalu macet ya. Karena parkir kapal masih ya kita. Coswebe ya, wow. Banget sih, lihat. Kayak klasik gitu ya. Klasik. Beda sama hotel kita tadi. Hotel yang tadi. Oh, tapi di sini nggak ada yang view laut sih. Tapi di sini ya, lebih ramai sih kok. Di Coswebe memang lebih ramai sih. Ini kamarnya di Hotel Regal di Coswebe ya. Ini hotel bintang 5 juga. Kalian lihat sekarang kamarnya gimana? Kamarnya gimana? Oke. Okay. Wow. Ya nggak sebesar yang tadi. Ya oke lah ya. Oke. Okay. Yes, ini kamarnya. Yes. Ya lumayan lah yuk. Oke lah kau. Dia view-nya memang city view sih, tapi view-nya sih kurang di sini ya. Ternyata dari kamar hotel kita juga view-nya laut deh yuk. Nah, itu. Kelihatan ya. Iya. Wow, kemudian tuh ada Victoria Park tuh lagi ada pameran bunga tuh. Ramai banget. Wow. Oke juga ya. Kemarin kita view-nya laut kan, dengan laut. Ini view-nya city sama laut dapat laut. Ini antik sih. Atur AC-nya di sini nih. Di meja. Nah, cold, ya kan? High. Nah, kita ini derajatnya. Oh, baru pertama antik sini kok. Iya. Ini sih antik sih. Ya. Kayak klasik gitu loh. Klasik. Oke okay, deh. Happy ya. Masih happy ya. Jalan-jalan. Kita mau makan ya. Terus mau makan soi wah ya. Khasnya Hong Kong kayak gini kalau nyebrang ada suara ini. Oh. Nah, nanti kalau sudah boleh jalan yuk. Yes. Sudah mau habis ya waktunya ya. Ya, mbak-mbak yang kerja di sini. Oh, hari Minggu dia kan libur ya. Libur. Jadi itu gitu. Nyantai-nyantai gitu kayak. Ya. Ramai banget. Yuk. Gimana yuk? Apa perasaan kamu pergi Hong Kong yuk? Senang sih, kok, senang. Jalanannya kayak gini gitu ya. Iya. Beda ya kayak mau pergi Singapura. Singapura beda. Thailand, pergi Malaysia beda ya. Beda. Ini tempat ini juga satu kenangan buat kantor. Kenapa? Waktu itu ada pernah ada syuting aktor-aktor Hong Kong yang main yang indigenous. Kok tuh lupa siapa namanya sama uncle yang tua-tua itu ya. Susu-susu yang sering banget dia main film Hong Kong. Dia di sini syutingnya. Yuk. Syutingnya di? Di sini. Jadi kantor nonton tuh di sini. Deket banget dong kok berarti. Nah, kita di sini orang-orang banyak-banyak nonton. Di sini dia tuh syuting. Ceritanya kayak dia lagi kayak melamar gitu loh. Nah, dan sudah selesai syuting kan konten kejar dia. Atau bisa foto sama saya enggak gitu. Ya udah, akhirnya foto. Itu aktor terkenal banget di Hong Kong. Oh. Ayo lihat itu ya. Iya. Gas listrik ya. Oh, atasnya ada kabel gitu. Haha. Beda sama yang ini. Beda. Wow. Gila sih, rame banget ya. Emang rame banget. Akhirnya ketemu yuk, kita pindah.
pindah. Dari sana ternyata dia pindah. Cuma kan Tonton sudah gak apa-apa, berarti sudah 3 tahun karena COVID ya. Karena COVID. COVID. Terakhir Tonton Januari, Tonton kesini 2 Januari 2020. COVID Januari bulan Maret ya. 2020 Maret 2020. Ya. Banyak-banyak yang berubah sih. Tiga tahun semenjak COVID. Gila, ini yuk, sorry ini bukan babi, ini sapi ya, kamu boleh makan. Ini empuk banget, ini mie-nya enak banget. Gila sih, kamu harus coba ya. Sorry nih konten langsung ya, tapi yang ini Wahyu gak boleh nih. Oh iya, non halal. Langsung ya, sudah berapa lama gak makan, kan buat konten semua nih ya. Iya. Sorry ya, langsung ya. Enak banget. Ini ya. Lembut, lembut banget kok, kelihatannya kok. Empuk banget. Enak banget. Gila nih. The best. Dulu di sini yuk. Di sini ada orang jual bakso gitu kan. Makannya kayak dipakai kayak gelas gitu, bakso. Kasih sambal gitu, enak banget sih. Tapi udah nggak ada ya kok ya? Nggak ada nih. Mungkin nggak tahu ya, mungkin gara-gara COVID ini ya. COVID. Parah sih. Banyak sekali berubah sudah sih. Ini ada S&M. Tadi kamu ingat gak? Ini kalau di film kayak Shaolin Kung Fu Kung Fu yang kayak gitu-gitu pakai tangan. Ini aulat namanya, kacang aulat. Ini juga kayak baru beli kartu otobus. Dulu kalau punya otobus kan kayak gini. Sekarang yang baru kayak gini nih. Ini yang lama nih. Jadi ini masing-masing pegang satu ya, saya. Pegang satu. Satu. Kita kan sekarang kan di Kosebe yuk. Kita mau ke Mongkok kan, itu ambil yang jalurnya merah, Sun Wan Line. Oh. Jadi kamu stop di Admiral, ntar kita pindah. Pindah lagi. Pindah ke Sun Wan Line. Gila sih, penuh banget itu. Belakang Wahyu. Risnya mau bobok. Ris, bobok. Bobok. Terus gayanya kayak tadi, gaya tangannya gimana kalau mau bobok? Gimana? Gimana? Gayanya. Mbak, Ris bobok ya. Bobok ya sayang, bobok ya, papa sayang Rinnya. Yuk, ini ada orang jualan yuk. Nasi jualan pecel. Ya. Wah. Wow. Hei, jangan di YouTube. Ya. Laris ya. Jangan di YouTube ya. Ini masuk YouTube soalnya. Jangan. Oke. Okay. Oh iya kan, siapa tahu ada yang kangen makanan Indonesia ya kok. Yes, benar. Jadi ada yang jualan, ada yang kumpul-kumpul gitu ya. Iya. Oh my god. Ini orang bilang tuh ladies market ya. Ladies market kepanjang, kalau malam-malam banyak tuh. Dua macam-macam. Pakaian dua macam-macam ya. Halo, bro. Susu buat orang tua. Dia buat wangju. Oh. Dia ada banyak klien. Dia buat ini. 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 Dia nah, jual-jual kayak gini. Sisi Uncle. Oh, wah, ini ada logo banyak loh pesawatnya. Kalau cek pesawat, wah, Sisi Uncle. Sisi. Sisi. Bilang apa, Prince? Sisi Uncle. Bilang apa? Sisi. Sisi Uncle. Sisi Uncle. Sisi Uncle. Sisi Uncle. Sisi Uncle. Sisi Uncle. Sisi ini ya. Oke, puyung kaki. Thank you. Mau yang mana? Mau yang ini. Sudah bisa milih dia. Oh sekarang. Iya. Dia mau yang ini. Tahu. Tahu yang bagus yang mana dia? Tahu yang mahal yang mana gitu ya. Sama yang mahal yang mana tahu dia. Nyari apa? Kereta. Kereta. Oh iya. Satu menit lagi. Yuk, kita lagi makan lagi. Kita mau jemputin papi, mami ya sama aku. Itu anti gitu. Aku tuh anti maksudnya. Hmm. Gitu ya. Orang tuanya Taci aku ya. Iya, orang tua tadi, orang tua istri Wanem. Iya. Beda nih.
enjoy. Oke. Okay. Kesana kayaknya kita duduknya di sini deh. Oke. Okay. Ya, sini aja deh. Ya. Oke. Ini mau buat taruh koper-koper ya. Iya di sini. Wow. Enjoy yuk. Oke okay, go. Mami, papi. Gimana ya kalau kodenya kan saatnya atau tuh di B, aku apa kabar? Atau Anton tuh di B, gila gak sih? Atau kemarin tuh di B? Ayo kita langsung naik bus. Itu mau naik bus atau mau MRT? Naik bus aja, Mi. Karena kan ini kan barangnya banyak nih. Nanti tergantungnya kerepot. Ini yuk datang sudah dari Jakarta ya. Jakarta. Papi, mami, mertua Kanton ya. Aku Swipi, aku Swifa, Alino, Cici Yuni, Hendra. Yuk, akhirnya kita naik bus ya. Yeah. Dari airport menuju ke hotel. Karena ada papi, mami semua. Mami ya, Boy ya. Mami sih kita soalnya berangkat tadi ngomong tuh total berapa orang nih? 12 orang. 12 orang. Gila banget sih. Enjoy ya. Ini sudah malam capek banget. Oke. Jadi kita besok lagi ya. Oke. Okay. Morning, go. Morning. Yuk, Ki, morning. Ini ya. Sudah siap-siap nih. Prince. Ini ada keluarga papi di Hong Kong ya? Iya. Gue jualan baju di... Apa itu nama jalan ini, Pak? Sam Sui Po. Sam Sui Po. Kurang bagus, tapi banyak orang jualan grosir baju. Oh, oke. Okay. Gaya. Prince, ini kok malu? Ini kok malu? Nah ini kalau orang di Hong Kong banyak orang jual-jual buku kayak gini, koran-koran gitu. Oh yuk, kita kasih lihat juga sedikit ya. Ini ada pengarang-pengarang Huang Cheng Yi gitu. Nah ini yang kayak gini-gini, buku-buku kayak gini, maaf ya. Boleh? Boleh itu kok. Boleh. Jadi siapa kayak gini? Bebas deh sih. Bebas. Berarti kurang lebih kayak Jepang gitu kok ya? Iya benar. Oh. Kalau Jepang juga. Kita kan ada Don Donki. Kita lihat ya di Don Donki ada nggak yang kayak gitu-gitu ya? Oke. Okay. Uhuy. Uhuy lagi. Malu lah. Kayak apa ya? Kaci ini dulu ada cerita-cerita yuk. Dulu dulu kan kan 12 kali pergi Hong Kong. Sama Kaci. Terus dia pernah ngomong, "Kita gua tinggal Hong Kong yuk," katanya. Dulu dia suka banget di Hong Kong. Di Hong Kong ya. Tapi jujur kata waktu sudah lama enggak Hong Kong, kita kayak merasakan kayak beda sih sekarang kayak lebih enakan dulu lah. Beda sih setelah Covid ya. Serius nih, beda. Karena kita ke restoran Suiwa lagi yuk. Yang kemarin, restoran kemarin ya? Okay. Karena kemarin kan yang hotel mau makan yang Hainan Chicken tuh nggak ada. Ayam harus pagi sih. Padahal itu paling the best-nya kok ya? Kalau kamu sih, suka sih. Suka ya. Yuk, kita harus sabar nunggu ya. Sekarang jam 10:30 lah. Setengah jam lagi baru ada yang Hainan Chicken. Chicken. Baru nunggu jam 11 yuk, kita jalan-jalan dulu sekitar sini ada apa. Nih, tulisannya kampung yuk. Kampung. Gitu ya. Kampung. Orang Jawa nih kok yang punya kok. Ini mungkin... Maaf ya, mungkin dulu dia kerja di sini, tapi sekarang dia jadi bos sendiri. Ada kan seperti gitu yuk? Iya ada. Ramayana Bakery, apa jadi makanan-makanan Indo sih yuk? Ya itu, Marimas. Iya. Wow. Nih ada Pak Sandiaga Uno. Oh, Bensu di sini yuk, data yuk. Nih geprek Bensu. Bayar Ruben Onsu, wah hebat ya. Sampai sini. Gila sih, Ruben Onsu hebat banget sih. Kamu tau nggak dulu Ruben Onsu, waktu kota Merit, dia jadi MC-nya. Oh. Jadi tanggal 6 Desember di Grand Palace di Banyumasin, dia MC-nya di Banyumasin. Tanggal 8 Desember 2019 Jakarta. Ya, Kuantan, Merit kan 2019, dia akhirnya MC lagi di Jakarta. Jadi dua kali. Nah, tapi yang di Jakarta sama Ivan Gunawan waktu itu. Prince. Finally.
akhirnya dan coba lihat yuk. Oh my god. Oh, dikit ya. Dikit. Empuk banget yuk. Iya. Minyak banget gitu. Gila kan? Pasting ya. Langsung kok. Langsung ya. Woi, woi, kita. Gila, nasi juga wangi. Nasi itu wangi. Enjoy ya yuk. Enjoy go. Enjoy. Yuk. Makan. Suara mobil gimana? Suara mobil. Suara mobilnya. Suara mobil gitu ya. Cukore. Sayang oma ya. Ayo koma. Bisa sama. Oke. Ayo koma kita jalan-jalan. Hari. Yo, kita balik lagi. Sampai. Gila ini gila. Sebenarnya kita ada di London Key. Kemarin kita kan di rekam sini ya. Kita kalau tinggal di Hong Kong pasti tinggal di daerah Causeway Bay sini sih. Cuman benar-benar gila. 3 tahun kita nggak kesini karena pandemi. Pandemi. Ya, ternyata di depan Olakam ada Hong Kong. Oh. Wow. Keren kan Ci? Wow, yuk. Oh my god. Keren yuk, banget. Ini kan dulu Hotest Avatar, tapi ini model baru nih, film yang baru ya, Avatar 2 ya. Ini ada netirinya, keren loh. Keren. Are you Anthony? Sorry? Anthony? You know me? Yeah, I know. How do you know me? Oh my god, he know me. I'm Anthony. Nice to meet you. Nice to meet you. Oh my god. Wah, saya kenal sama Akung. Are you Anthony Wu katanya? Oh my god. Wow, ini Captain America semua yuk, gila nih dari first version. Gila sih ya? Semua, oh Captain America dari Hot Toys. Jadi mukanya memang beda-beda karena sesuai di filmnya ya? Film. Wow, gila sih. Ini battle damage-nya keren ya? Banget. Kayak makanya Hot Toys kalau bikin hancurinnya bener. Hot Toys kalau bikin memang detail banget sih yuk. Makanya ada orang suka Hot Toys, ada orang suka Stranger ya. Mark 7, open armor version. Makanya kalau Mark 7 paling bagus ya ini. Coba lihat dari depan. Iya, kayak Tony Stark mau masuk ke dalam gitu ya. Ya, nanti kita lihat lagi yang di mongkok ya. Yes, thank you, kita terus. Thank you very much, bro. Thank you so much. Okay, see you next time. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye, bro. Thank you. Ini Prince lucu ya. Ini kayak gini nih. Jadi, gak bisa lepas. Gak bisa kabur, Prince. Kayak gini. Lucu ya. Ada aja orang sekarang kok kepikiran gitu. Iya. Kita di Shuan nih ya. Shuan itu Shuan gitu. Jadi, tempat langganan papi beli ginseng. Jadi dia kayak dari akar-akar kayak gini-gini yuk. Nah, ditumbuk-tumbuk dan dihancurin. Dihalusin gitu. Dihalusin, jadi campur air, panas, minum. Papi dari muda minum ginseng, jadi sehat ya. Oh, ini hari ini terlalu banyak. Lihat hulung juga tidak ada. Tidak ada suara. Berapa hari ini sibuk banget, sampai suaranya kayak habis ini. Sedih ya. Sedih aja. Kayak di telannya Yipman yang Donien tuh loh, kan makan gini dia. Iya, ubi. Dia tadi jual dimsum di pinggir jalan, OCB. Ya, itu ada kaki ayam, ada taikuk nih. Dimsum. Masuk kayak gini. Ini tinggal satu. Yuk, kita sampai di Legoland Hong Kong ya. Ini lagi mau ke Infinity of Stars. Ternyata di sini ada Legoland. Wow. Oh. Sini sama papa. Ada figurnya. Gila. Beda-beda ya. Nggak bisa kepala, bisa di custom ya. Belum lagi bilang yang custom yang kayak gini. Nah, ini kepalanya. Wow, kita lagi di Sim Sasui, lagi mau ke Avenue of Stars ya. Nih, okay. Lagi sama rombongan dari Banjarmasin dan Jakarta. Halo semua. Oke, okay. Enjoy ya. Enjoy kok. Mami kesayangan Anton. Hey. Mami kesayangan. Ini mami mertua yang paling baik loh. Emang ada istri yang gak disayang? Oh, sayang dong. Mami, istri. Wah, nih, yuk. Ini cantik ya mami ya? Cantik-cantik. Cantik banget. Tunjuk Akong. Oh, Akong. Eh, kiss by Akong. Plit, koma. Koma, koma. Koma, koma. Koma, koma. Kalau koma, mana koma?
Oh. Itu eh, itu Lena. Ini koma. Itu Lena. Oh, belakang ini koma juga, koma Lena. Lihat tuh yuk, ada helikopter. Keren keren. Udah kita harus jangan kesana ke patung Bruce nih. Yes. Ntar ya ikut kita okay. Ya. Ini lagi foto-foto. Foto session. Nah yang lagi kabut ya, kalau enggak indah banget sih. Akhirnya nanti sampai Hong Kong. Nanti jam 8 malam dia ada Symphony of Light. Jadi ntar bangunannya ntar nyala-nyala lampu-lampu. Ada laser yang atas dan kita dengar musik di sini. Gila sih yuk. Keren 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 keren. Dulu tuh di lantai. Oh dulu di lantai. Kita naikin ke sini. Jadi biar enak mungkin buat foto gitu. Kita lihat di sini ada apa aja. Oh my god yuk. My Stephen idol yuk Stephen Chow. Chow Singce gila nih. Gila nggak? Tapi di sini dia mungkin belum taruh tangannya, makanya nggak ada tangannya. Hahaha. Kan masih hidup tapi. Oh my god. Apa lagi? My god, yo Michelle yo. Ini cewek, ini artis. Gini, dia adalah artis Malaysia. Yes. Yang cewek jago kungfu. Tapi oh. Sekarang kan yang main Crazy Rich Asian. Ya, gila nih ada tanda tangannya lagi. Ini kayaknya kalau dipegang kayak ini yuk. Nih. Oh iya. Ya. Keren loh. Dia orang Malaysia tapi dia tembus ke Hollywood juga. Wow. Lihat ada siapa lagi nih. Oh my god. Andy Lau. Yuk, Andy Lau. Ada tangannya. Andy Lau yuk. Ini tahu wah ini. Wow. Ini mah gila sih ini sih legend. Legend. Wah, yuk tahu enggak kalau di India Andy Lau-nya India itu siapa? Shah Rukh Khan. Kalau di Hong Kong? Ya, Andy Lau. Gitu. Gila sih ya. My god, Yuni juga. God of Gambler. Kamu tahu God of Gambler film judi? Film judi. Yang sama Andy Lau sama Oh iya tahu. God of Gambler. Iya. Legend ini kok. Choi Yun Fat. Gila yuk. Tapi dia kok padahal orangnya masih ini loh. Masih hidup loh. Mungkin dia belum kali ya. Finally nih yuk. Tadi jalan sendirian, sekarang nih ada Prince. Nih sempat siapa tahu mudah-mudahan Prince jadi orang hebat ya. Nih. Amin. Ini apa namanya? Hah? Tangan gitu ya. Coba Pak. Coba Pak. Dia sayang banget. Andi Tamu sayang benar-benar jadi dia belum taruh tangannya. Foto meninggal kan Mimi, Mami tahu kan Andi Lau juga angkat dia punya peti ya. Mami jadi paling suka siapa Mi kalau aktor Hong Kong nih? Iya, Lee Teo Hwa ya. Kalau nyanyi juga bagus suaranya ya, khas ya. Oh my god. Jackie Chan yuk. Jackie Chan. Nih, Jackie Chan. Nih Prince taruh tangan Prince. Tangan kanan, tangan kiri. Mami. Ini Jackie Chan. Harus tangan aku. Jackie Chan. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Thank you. Antonmu. Ini aku Swipi, aku Ing, aku Siva. Ini adik ke papi, mertua aku punya adik cewek 3. Dia 4 saudara. 4 saudara. Ini dia. Ini sama papi. Ini sebentar lagi kita mau ketemu patung Bruce Lee. Ini punya ada Starbucks. Bruce Lee Statue. Ini ada Starbucks kan? Yes. Finally go. Bener yuk, ini memang di relokasi lah namanya. Iya. Dulu dia tuh Bruce Lee itu di situ yuk, di bawah-bawah situ. Pak tangan-tangan di lantai itu juga udah di pinggir situ. Pindah. Dulu kan di lantai. Lantai. Oh. Ini gimana sih kayaknya sih? Coba. Dulu nih, kayak gini kan, kayak gini kakinya, tangan kayak gini ya? Kayak gitu ya? Kayak kan? Yaudah, kita foto dulu yuk, kali yuk. Di dalam mall tadi kayak Eleven jadi keren banget. Itu kami apa? Keren loh kok. Banget ini yuk. Mewah. Ini waktu katanya banyak anak-anak ini, ini kan baru nih. Kayak Eleven, serius nih. Mewah sih. Ya. Keren. Enjoy ya. Enjoy kok. Dan view-nya langsung tembus ke sana ya, langsung ke Avenue of Star tadi ya. Halo. Sama-sama di belakang ya. Balapan yuk. 1, 2, 3. Capek. Pada capek, ya maklum lah ya, karena jalannya banyak, kalau naik MRT kan ada naik tangga juga yang gak ada lift gitu apa, jadi mereka mau naik bus aja. Naik bus? Yalah, kita naik bus tuh, lagi deh. Oke. Busnya kayak gini. Yeay, halo semua.
Halo. 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 Udah capek kan semuanya? Halo. Halo. Udah lapar, capek. Udah lapar, capek. The baby-nya gimana? The baby nangisnya gimana? Kalau baby-nya? The baby on the bus. Dari bus ternyata kita langsung kayak gini nih. Orang parkir kayak gini ya. Kapal-kapal mewah juga sih kok. Yuk, kita kedatangan tamu istimewa malam ini. Yuk. Itu siapa tuh? Dari Banjarmasin. Ini dari Banjarmasin. Aku bakal ke Jakarta langsung ke Hong Kong sih. Beliau bawa ini staffnya dia dari Banjarmasin. Luar biasa sih. Wow. Soalnya sudah lama banget sih tinggal Hong Kong aja sejak sebelum pandemi. Demi anaknya Anton ulang tahun. Iya, sebenarnya thank you. Karena besok kan gue mau hadirin Prince kalian. Disneyland. Waktu kan ulang tahun Prince ya. Besok kita ke Disneyland ya. Sip. Oh, Cici 4 malam ya? Oke lah, banyak waktu. Ya, enjoy. Alright. Sumi gila sih Sumi. Sumi jauh-jauh dari Madura, sekarang sudah sampai di Hong Kong lah. Serius memang. Dari Madura. Dari Madura datang ke Banjarmasin, Banjarmasin ke sini. Hebat ini. Malam-malam nih sama Jadi Ding nih, di Sogo yuk. Sogo. Ini. Di Sogo. Hai. Tunggu ya. Enjoy. Tunggu ya. Gila ya, sudah jam 11 lebih masih. Sudah jam 11, masih rame. Ya kan gila yuk ya. Karena kalau di Hong Kong ini gini yuk, listrik tuh murah yuk. Toko-toko makanya dia nyalakan lampu-lampu. Tapi di sini kalau air mahal. Air yang mahal. Air mahal. Masuk ya, nih, lagi di syuting. Lagi nge-vlog nih, lagi nge-vlog. Masuk ke YouTube. Subscribe YouTube ya, VVIP Toys TV. Wow. Ini masuk nih. Iya dong, keren loh video adik. Iya, VVIP Toys TV, thank you. Teman-teman, malam ini baru sampai mendarat. Iya. Udah ada adik Ting-Ting. Tuh ada Wahyu tuh. Halo, Ce. Welcome to welcome. Hari ini ulang tahunnya umur berapa, Prince? 30. Pintar. Ini buku siapa namanya? Buku Ting-Ting. Kompak tuh, pintar. Morning yuk. Morning kok. Tanggal 14 Maret 2023 ya. 3. Prince sekarang umurnya 3 tahun. 3 tahun. Terus 3 tahun hari ini. Ini ada siapa nih? Ada Ting-Ting datang dari Jakarta. Spesial buat Prince ulang tahun. Thank you. Thank you. Prince. Happy birthday. Cium papa. Terus sekarang umurnya berapa? 3 tahun. Hari ini kita check out dari hotel Regal. Sini kita tinggal di hotel Disneyland. Hotel Disneyland. Tapi cuma satu malam. Soalnya besok kita ke Macau. Macau. Jadi wow. Kita enjoy. Tapi sayang yuk. Berita jelek banget. Disneylandnya punya theme parknya tutup. Masa kami tutup gila nggak sih gara-gara pandemi ini? Yuk. Gila banget. Dan di sini kok tadi saya kan naik ke atas. Swimming poolnya tutup juga. Tutup juga ya. Besok baru buka. Oh gila ya. Wah parah sih. Ya udah. Sayang tapi, banget ya. Tapi nggak apa-apa. Di Senin ada swimming pool juga. Oh. Oke. Wih rame banget. Ini papi, mami. Mami kita kuning sama nih. Hanya umur sehat ya. Saya mami ya. Ini mami terbaik. Ya. Nah di sini ada aku Swipi dari Banjarmasin. Aku Siva dari Jakarta. Koliau dari Bandung. Aku ini Cece Juli, anaknya Koliau. Oh. Wow, thank you sudah hadir di Hong Kong ya. Happy birthday ya. Happy birthday buat Cece. Cece ini kita ke Macau ya. Ada yang mau main? Ini enggak kasih lo enggak? Wih. Boleh ya. Oke, okay, kalau mau beli kue tart di sini ya. This is Sogo Basement, right? Yes, yeah, Sogo Basement. Sogo Basement. Sogo Basement too. Wow, thank you very much. Thank you. Oke, okay, terima kasih please. Ya. Oh, terima kasih. Wow, you can speak bahasa. Oh my bahasa goodness. Bahasa sikit-sikit. Sikit-sikit ya, you can speak. And you can see, this is, ini birthday cake-nya Prince ya. Happy birthday, Todd Prince. Karena Prince yang ulang tahun ketiga, jadi simple sih. Thank you. Thank you. Thank you, bye-bye. Bye-bye. Bye.
Kita sudah mau masuk MRT ya. Wow, ini kadang-kadang nih MRT ada Citingting, ya ada Sumi di sini, ada Nur, semua. Wih. Ya mau ke restoran. Dapat subscriber di orang itu nih. Thank you. You subscribe beliau. Thank you ya. Yuk, apa di sini yuk? Yungki Restoran. Yungki Restoran ini sudah lama, sudah 80 tahun lebih lah. Oh. Kita kenal sama bebeknya ya. Legend berarti ya. Iya, sama telur yang telur hitam ya. Jadi ini restoran sudah 80 tahun sekian gitu lah. Oh. Jadi itu ada bebek. Halo. Halo. Iya, Kak. Oh, hari ininya Bandung. Kaisin. Hai, ni ha ni ha. Bilang apa? Sisi koma. Oke, sisi koma. Semoga panjang umur. Jangan kayak high surfing. Selalu. Jadi anak yang pintar, yang baik ya, yang baik ya. Saya papi ya. Ya, papi ya. Ya, print kongkong yeye ya. Kongkong yeye. Kepalanya aja. Nenek. Diputar. Oh, iya. Putar lagi. Nah, ini. Eh, nenek sesi. Itu nenek. Nenek sesi. Nenek. Terus ya, sayang. Ini siapa coba lihat? Mi? Hah? Milfo. Oh, Pai-pai ya, Pai-pai Milfo. Dia tahu ini Milfo. Jadi mereka tahu. Sesi ya. Oh, sesi. Sehat terus ya. Iya. Pegang. Sisi ini atongnya. Panjang umur sehat ya Sisi. Lihat. Wow, gila sih. Langsung coba kok. Gila sih. Sorry ya. Mantul langsung first bite ya. Gila, gimana kan? Enak banget. Nah, ini yang enak sih. Ini beda sih ya. Beda. Telurnya sama yang mangga besar ya. Ini Wahyu, tahu enggak yang ini apa? Ini jahe. Oh, nanti ini telurnya coba lihat tuh. Beda ya. Transparan gitu loh, kok. Iya. Yuk makan. Langsung ya. Yuk. Toilet. Gimana enak banget, khas. Terus beda sama yang di mangga besar beda. Beda ya. Happy birthday to Pri. Popo. Mana Milfo katanya? Mana Milfo katanya, Mam? Mama nyanyi happy birthday, Mam, buat Prince, Mam. Mama nyanyi happy birthday. Tuh. Popo nyanyi. Oh, iya terus. Tuh, Popo nyanyi. Happy birthday. Nah, kiss bye sama Ape. Oke, pintar. Happy birthday. Sayang. Sisi kuku, Xiao Yan bilang. Bilang tuh Sisi kuku Xiao Yan.
Ore, cincin kuku, cincin kuku cium. Oh, pinternya. Cici. Cici aja. Terus, ore, sisi. Happy birthday to you. Ore, sisi. Bilang sisi aku jang cium, cium kucing. Kiss bye. Oh, indah. Tuh tope. Nyanyi. Tuh tope. Day to you. Iya, kok siang. Kok siang, kok siang. Kacamatanya tuh. Mi, lihat nih kacamatanya, Mi. Tuh, kacamatanya ini berarti. Iya. Cium dia. Terus happy birthday to you. Bapak ya, cium buku. Oh iya. Bebek ada berapa ekor? Dua. Kalau kura-kura ada berapa ekor? Pintar banget. Satu pintarnya. Ini bisa dua. Kura-kuranya mana kura-kuranya? Mana kura-kuranya? Kura-kura. Tunjuk kura-kura. Tunjuk kura-kura. Tuh. Kita habis makan. Karena kita lagi di sentral yuk. Sentral. Mana nih? Mau shopping di Landmark. Shopping. Yes. Jadi Landmark itu brand-brand banyak nggak brand-brand itu? Brand-brand. Oh dari kemarin kan belum lihat brand itu ya? Kita sudah dalam Landmark ya. Yes. Saya pakai kami. Wow, kita ini ingat ya di Singapura Shake. Asli itu di New York di Amerika. New York. Yang di bioskop. Bioskop. Itu di Pacific Place yuk. Pacific okay, Place. Itu dari Landmark Central kan? Yeah. Cuma satu stand aja sih. Karena mami mau lihat Longchamp. Longchamp. Di sana nggak ada. Jarang ada kan? Mesra banget ya sih. Ya, mertua sama menantu baik banget ya. Iya. Wah gila sih tadi Jeh ini jatuh yuk. Accident itu kadang-kadang sih Jeh. Jeh, gak apa-apa ya Jeh. Sembuh ya, gak apa-apa ya. Tadi jatuh doang sih. Tapi gak apa-apa. Jeh, oke. Okay. Katanya antik ya, katanya kayak... Ada logonya. Kalau lihat di dalam ada patung-patung Mickey Mouse atau yuk. Oh. Ini tujuannya ke Disney Resort. Lihat. Cantik ya, ada stage-nya Miki. Keren ya, pegangannya juga. That's why. Sampai yang masih tulis Chip and Dale. Ini ada foto. Coba kalau Prince tadi lagi bangun. Kalau Prince bangun tadi senang. Ini ada Donalda. Ini ada Snow White, Putri Salju. Minnie Mouse. Terus pasti suka banget sih sebenernya. Lucu sih. Ini ada Jimmy Cricket-nya jangkrik tuh. Okay. Ini Mickey Mouse. Ikonnya ya. Ini ada Tinkerbell. Dalam Peter Pan nih. Peter Pan. Sama. Oh sama. Sama Chip and Dale tadi. Udah sama. Tapi memang terakhirnya memang di sini ya, di Mickey Mouse ya. Di Mickey Mouse. Kalau pikir tadi dari ujung ke ujung tuh ada beda semua ya. Disneyland Hong Kong. Tapi yang ulang tahun lagi bobo. Wih. Prince, welcome to Disneyland saya. Pertama kalinya Prince ya. Bahkan kesini lagi beberapa kali. Ini ada papi, mami, sisi. Ya. Kita foto di sini dulu yuk. Wih. Kantor itu kan waktu beli kamar hotel itu kantor nggak tahu. Ternyata semenjak pandemi COVID, Selasa dan Kamis tutup. Prince ulang tahun kan hari ini nih. 14 Maret 2023 ya. Prince genap 3 tahun. Ternyata setiap Selasa sama Kamis tutup yuk. Wih. Tapos ilang, sampai yuk. Oh.
di hotel. Surprise ya dari Disneyland Hotel. Thank you very much and happy birthday Prince. Oh, wow. Keren, thank keren, you very keren. Much. Dan katanya ada surprise lagi di dalam kamar. Nanti kita lihat ya surprise yang di dalam kamar itu apa. Jadi dikasih card ya gini kayak. Ini keren sih. Mickey Mouse. Prince Anthony. Keren keren. Wow. Best news is Mickey Mouse. Jadi ceritanya yang kasih ini Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse tanda tangan. Oh keren sih. Keren keren. Thank you so much. Appreciate. Sini, yuk, sini. Ya, bagus ya. Kita itu jalan keluar. Bagus banget ya. Ini juga antik yuk. Kayak canggih-canggih gitu. Iya. Wah, wow, kita lihat. Wow, yuk. Silakan. Kamar mandinya. Oh, ini kamarnya yuk. Ini modelnya kayak Disney banget ya. Yes. Nih. Ranjangnya, kepala ranjangnya. Kita lihat sekarang. View-nya. Oh. Ini sih. Yuk. Oh, view laut. Wow. Dingin loh, Go. Look at the view. Gila sih. Keren. Dan itu ngomong kelihatan disitu. Dan ini ada mesh-nya. Nih. View-nya cakep banget sih. Nih. Nih, ini laut. Terus ini ada ngomong kelihatan nih. Bagus banget. Bagus banget ya? Bagus banget. Sayang kolam renangnya nggak bisa dipakai nih karena lagi musim dingin, winter dia nggak bisa. Tapi indoor ada. Happy birthday. And then, nih ada tulisan ini. Oh, Prince Anthony. Wow. Jadi ada hadiah. Dan ini towel ya. Towel. Thank you ya. Thank you. Thank you Disneyland. Bagus ya Prince. Ada laut. Ada air. Prince barusan bangun tidur. Baru bangun. Papa sayang ya. Coba aku bermain sama papa ya di sini. Kita bermain. Yuk, papa berikan mainan yuk. Lagi sunset ya kok ya. Ada main-main. Ya. Wih. Wah, bagus ya Prince. Istana ya. Bismillah nih, meren. Prince sampai. Hore, kasih mama nanti ya. Mami, ini kembang warna yellow. Jatuh. Warna yellow kembangnya. Giri, giri, giri. Ambil lagi kok. Giri, giri, giri. Giri, 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 giri. Itu mami, itu yeye. Prince suka drone? Prince suka drone? Suka. Hore, ini apa namanya? Ini apa namanya? Drone, pintar. Nanti kita terbangin drone di laut ya. Hore. Tos dulu. Hore. Dadah. Ini lukisannya bagus banget loh. Ini lukisannya Disneyland sini, Hotel Disneyland. Ya ada Minnie, Mickey, Donald Duck, Daisy Duck, ada Goofy, ada Pluto. Apa namanya? Jumpman. Jumpman. Hore, pintar. Bilang, makasih Om Wahyu. Cium bibi Om Wahyu. Cium. Cium bibi Om Wahyu, cincin cincin Om Wahyu. Cincin Om Wahyu. Wih, pinternya. Wahyu pakai baju apa? Topi Vivi Habito. Kenangan ya, yuk. Kenangan-kenangan Disneyland Hotel. Good morning, yuk. Morning, Bro. Ya, kita lagi mau check out. Mau check out. Tapi please belum sih. Kan di usul ya. Karena hari kita lagi mau sembahyang ke Wong Tai Sin kan, yuk. Wong Tai Sin itu kayak kuil temple gitu lah. Ini karena kita mau masuk Messi, yuk. Wah, coba lihat ya asik sih. Ayo, jalan ini. Mana ya, jalan ini ya.
Om Ayu, dadah. Dadah Om Ayu. Dadah. Mami, Prince. Dadah Mami. Ke kamar kita di atas sana yuk. Iya di atas. Maminya lagi mandi. Wow, kemarin juga kita jalan-jalan di pinggir laut situ ya. Keren. Lihat tuh, ke sana. Itu kan laut. Oke, yuk. Tapi panas hari ini ya. Iya, hawanya. Gak enak jadinya. Oke, yuk. Kita check out yuk. Sekarang kita ke toko mainan Disney Store. Kemarin Pris kan masih tidur. Masih tidur. Lihat yuk, itu lobbynya keren ya. Keren. Ada Mickey. Ini sini siapa ini? Ini apa? Mickey Mouse. Ayo kita lagi mau ke toko gift-nya ya. Disney Store, sorry. Tapi kita kan nggak bisa masuk ke Disneyland. Tapi hari ini buka sih Disney. Hari ini buka. Disneyland buka. Tarik ya. Bisa ngomong? Ada suaranya, Pri. Good morning. Bisa ngomong? Nih, tarik. Tarik, tarik. Tarik, ngomong dia. Mau? Pris mau? Ini Mickey Mouse. Ini Mickey Mouse. Iya, ini Mickey Mouse. Terus ada suka yang mana? Prince suka yang mana? Mana Maggie. Thank you. Oke. Okay. Ye, Bro Medi. Jadi Anton sudah belikan ini ya buat Bro Medi ya. Gila rame banget busnya. Gila. Di hotel kita mau naik bus yang shuttle bus itu gila. Nunggu setengah jam lebih ada kali. Ada. Ya? Ada kali. Lebih sih kayak lebih. 20 menit kan 40 menit lah. Nunggu. Iya. Nah, yuk. Kemarin kita sepi banget karena tempatnya tutup. Lo lihat kalau sudah buka. Oh. Itu ada Mickey Mouse kayak tangkap air gitu. Coba lihat kok. Banyak banget loh. Ini Disneyland Resort Station ya yuk. Kita mau naik bus atas dari Candy Bay ke itu loh. Hong Kong. Mau kita langsung datang nih dia punya trainnya ya. Kita keluar turun dari itu. Ramai banget orang mau ke parknya. Gila nggak yuk? Tadi pagi kayak gini juga kok. Yes. Karena kalau tipaknya buka ya rame. Seluruh dunia kan dia misalnya pergi Hong Kong ke sini kan gitu. Iya, kemana dulu? Nah, ada sih. Jendelanya kayak kaca juga kayak ada lambang Mickey Mouse. Kita lihat lah. Pluto. Pluto. Dan duduknya di sini. Enjoy kok. Udah sampai ya. Nah, di sini banyak orang jual kayak hiu-hiu gitu. Dan oh. Sekarang di sana juga ada stalnya yuk. Pas di depannya ya. Terserah sih mau beli di sini juga bisa, di sana juga bisa. Oh. Water Center ada di tengah-tengah yuk. Oh. Orang Hong Kong kepercayaannya sama Water Center maksudnya gini. Orang Hong Kong suka banget sembahyang di sini. Katanya sih banyak dikabulkan lah gitu. Jadi kalau misalnya lagi Imlek, malam Imlek yuk. Hah? Subuh-subuh dia antri di sini agar kenapa? Agar cepet-cepetan taruh hiu. Oh. Sembahyang. Di sini ada jual kayak souvenir-souvenir kayak gini yuk, ayo ke sini ya. Lihat, ini kayak gini. Keuntungan buat di mobil kayak di gitu mobil. Ya. Gelang-gelang. Dan gelangnya itu wangi loh, yuk. Itu gelang itu wangi harum, kayak harum dupa. Oh. Ini hiu-hiu ya, karena kita mau sembahyang ya. Mau sembahyang. Nah, ini kayak jimat, yuk. Mana itu? Nih. Kalau mau bisnis sukses kayak gitu-gitu yuk. Laki keberuntungan. Jadi kamu simpan di dalam dompet. Love. Enggak kamu mau cari jodoh. Wow, Prin. Ini ada apa, Prin? Ini apa ini? Pik babi. Pik babi. Pik babi. Nah, kalau ini apa ini, Prin? Dewa apa ini? Ini Prin, dewa. Ini apa ini? Ini tikus, mouse. Mouse. Mouse, coba pegang. Mouse. Pegang. Hore, mouse. Hore. Nah, ini sio ayam yuk. Sio ayam. Ini sio ayam. Kemudian, nah ini apa ini, Prin? Ini apa ini? Ini apa? Ini apa ini? Mo? Monyet. Mangki ya? Ini mangki. Sunggokong. Sunggokong, iya. Berilah rezeki ya. Ini sio monyet ya, ini sionya kuantan nih. Sio kuantan. Nah, sionya Prince kan itu. Tikus. Ini yuk kambing. Kuantan aja ya? Oh ya, sio tadi. Oke, ini sio kuda. Sio kuda. Ini ular. Sio ular. Ular ya ini. Ular. Nah ini sio saya kok. Naga ya, wahyu ya. Sio naga. Naga. Makanya kita cocok yuk, kuantan banyak kamu naga. Ini naga deh. Kamu harus pegang dong. Iya, kayaknya harus foto juga deh nanti kok. Yes, naga ya. Wow. Ini kelinci. Sio kelinci. Jadi sesuai urutannya lah dia. Oh. Ya ini kan harimau yuk. Harimau. Nih. Kerbau ya. Kerbau. Oh ini lihat sini yuk. Yes. Entrance for fortune telling itu jadi banyak orang meramal-meramal yuk. Jadi banyak artis-artis Hong Kong pada meramal. Lihat garis tangan. Oh, garis tangan. Kita mau bakar hiu dulu. Bakar. Dia mau bangkai sin, sisi, Anton,
Kenny, istri Anton, dan anak Anton tuh. Jadi anak yang baik pada kita, anak yang sehat, ya sukses ya. Iya. Semoga Pris menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang cerdas ya. Sisi ya, sukses jadi anak yang baik ya. Sehat selalu ya, sama pintar ya. Wih. Papa cinta sama aku. Ya, Prince Peter. Ore. Oke, kita sekarang ini lagi di Bangkok. Tapi kita lagi mau ke Macau. Macau. Ramai banget ya, kok. Oke, nanti kita dipata di Bangkok sendiri. Soalnya bikin banget bikin konten yang ada mainan spesial, satu konten, mainan semua. Oh. Pergiin semua yang City Amy Center, pergi. Ya banyak lah yang nonton mau, pergi sama Wahyu, ntar ya. Oke, siap. Oh, kita sudah sampai di ferry terminal, Wahyu lihat tuh. Wuuuuh. Akhirnya. Yes. Ayo, yuk, kita beli tiket dulu. Ayo, mau beli tiket ferry ya. Tiket ferry. Karena kita ini kan mau ke hotel Lisboa tuh di daerah kota gitu ya. Jadi kita di sini belinya. Kalau yang tadi ke daerah kota dengan kaya. Yuk, ini tiketnya ke Macau. Welcome to Macau, Wahyu. Welcome. Kita ngomongnya 12 orang sama Prince. Prince-nya bubuk. Bubuk. Oke. Ayo enjoy ini airnya. Ini kalau lagi ngomongnya tinggi, enak sih, yuk. Kita sudah di ferry. Ini, kalau Prince nonton ini, Prince bisa tahu ya papa saya sama Prince-nya. Prince jadi anak yang baik, anak yang pintar ya. Yes. Terus bobo, ini pertama kali Prince naik ferry nih. Naik ferry. Oke, kita lagi mau ke Macau. Macau ya, dari Hong Kong. Aku, tadi ada serunya ya. Kayak buru-buru ya. Oke. Nah ini yuk. Tapi seatnya kayak kepisah-pisah sih, tadi kita hektik banget sih. Iya. Ya, gak apa ini satu pengalaman ya. Yes. Sudah jalan dari Hong Kong menuju Macau. Ombaknya lumayan tinggi ya. Kita di dalam ferry. Tuh ada pontoon, wih. Wih, kok si siapa yang suruh? Halo, yuk. Wih, lumayan kok. Ombaknya, ombaknya tapi ini masih nggak parah sih yuk. Ombaknya kalau yang parah banget itu pernah malam-malam ngeri itu yuk. Das makanya dia suruh pakai seatbelt. Walaupun kita naik gini kita disuruh pakai seatbelt karena dia mencegah suatu hari siapa tahu ada yang ikut kan nggak tahu di tengah kita malam, ya. Karena kita benar-benar nyampe berapa malam nih yuk. Kau itu nggak berapa 60 menit satu jam. Aku kalau dari Penajam ke Balikpapan mungkin cuma 40 menit. Ya, itu pun juga pelan, pelan, pelan banget. Nah, ini kan ngebut, ini laju loh. Ngebut aja masih 60 menit. Berarti kamu tahu jaraknya berapa? Wih. Kolea, kolea. Hah? Kayak lagi di puncak. Iya. Pakai topi, lagi di puncak. Beliau adalah pengacara di Bandung. Oh. Luar biasa. Panjang umur sehat, ya, ya, baik banget ya. Punya rekanan lebih dari 1000 pengacara. Luar biasa. Panjang umur kalian. Siapa namanya Kolio? Namanya Kolio? Nah, dengan nama Dr. Handojo. Luar biasa. Pengacara seluruh Indonesia, kalau dari organisasi AAI pasti tahu. Luar biasa. Dokter. Ya. Awesome. Sehat banget. Nah, itu khusus spesial Sarini Bandung. Terus kalau nonton ini, Pak Anton mau kasih tahu bahwa Pak Anton sayang sama Prince-nya. Semoga Prince menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang cerdas ya, berbakti pada orang tua ya, sering-sering berbuat baik ya. Mami sepe, mami sepe, mami sepe. Ya, Pak Anton sayang sama Prince ya, Mami Yamping juga sayang sama Prince ya. Ya. Cincin, Wahyu sudah ngerti ya, cincin gitu ya. Karena Wahyu sama pacar Wahyu kayak gitu, cincin gitu. Cincin itu artinya kiss. Kiss. Ya, bahasa Mandarinnya. Halo. Sudah sampai. Macau. Hai, selamat datang Macau. Macau. Welcome to Macau. Wih.
Welcome to Macau. Halo Macau. Welcome to Macau. Mantap. Lagi bobo. Welcome to Macau, Prince. Yes. Pertama kali ya Prince ke Macau. Baru tanggal 15 Maret 2023. Pertama kali dan saya juga free shuttle busnya. Free shuttle bus. Yeah. Kita bobo lagi nih. Ayo kita naik kok. Hati-hati ya kok. Ya, terus naik apa sih? Naik bus katanya. Terus tadi baru saya bangun dia langsung bilang kita naik bus ya. The wheel on the bus goes round and round gitu ya. Ya terus ya, gimana? Front and round gitu. Terus sampai hotel Lisboa. Hore. Jadi kalau kamu dari depan, hotelnya mewah banget ya ini. Yes. Lampu-lampu. Dan di bawah sini ada koleksi-koleksi yang punya hotel ini. Mr. Stanley Ho namanya. Oh. Koleksi. Kita check-in dulu ya. Kita terus. Okay, this is my passport. You can check. I open 5 rooms for 2 nights. Okay. 5 rooms. Kita sudah selesai check-in ya. Kita lihat di sini ada apa aja. Wow. Kamu tahu nggak? Ini kota salah satu yang bikin nonton kayak kangen untuk lihat ya. Gila, setiap kali ke Macau pasti harus wajib ke sini. Walaupun nggak usah nginep di sini juga nggak apa-apa sih. Wajib mau nginep di Venetian, nginep di Gats Macau, boleh ke sini. Cuci-cuci mata lah ya, kok ya? Iya. Ini dia punya koleksi ya, Stanley Ho, dia punya koleksi yang punya ini. Wajib tau nggak? Ini kayak gading gajah kan? Dan ini benar yuk, tapi ini bukan gajah. Ini mamut. Wajib tau nggak yang dinosaurus dan gajah dinosaurus yang buluan? Ada film Ice Age. Ada film Ice Age yang film kartun. Yes. Ini. Nah ini dia, mamut ini. Ini benar-benar asli. Kayak kayu ya, padahal ini mamut. Gila nggak? Gadingnya mamut gitu. Gede ya. Kayu dicat ya di ujung. Dan ini tahu nggak ini apa? Ini monyet tuh, sungguh kong yuk. Tuh, bawah monyet-monyet. Tuh. Monyetnya banyak banget kan di ukirnya ya. Iya. Itu dewa-dewa yuk. Nih. Cerita ini kan dewa-dewa. Ini sungguh kong. Itu sungguh kongnya. Ini sampai siok atas. Konten, kan konten siok monyet. Jadi gila ya. Sampai detail atas banget ya yuk. Tuh lihat tuh. Dewa-dewa. Di atas ya. Iya. Kalau ini batu giok yuk, asli yuk. Nih. Beruang. Oh. Gila ya. Ngeri sih. Kayak kapal gitu ya, kayak dragonnya jadi kayak seperti kapal tuh, lihat ada orang-orang, gila detail banget, ada yang main musik, gila ya sih, bagus banget ya Yu ya, bagus banget. Bikin gini 6 tahun dan butuh 10 orang yang sudah berpengalaman dikit, 10 orang berpengalaman, itu sudah 10 orang 6 tahun lagi sintingnya, wajar sih kok, wajar. Dia nggak tahu nih harganya sudah priceless ya, ini udah nggak tahu, nggak ada harga lagi. Berapa miliar nggak tahu sudah. Sudah nggak tahu. Oke, ikuti kita terus ya. Yuk. Kita lihat ya kamarnya, katanya sih view-nya bagus tapi kita nggak tahu. Kita wow, oh kamar mandinya lumayan walaupun kecil dan sudah cukup modern ya, keren ya, tapi nggak sebagus yang kita di sana. Oh iya, view-nya tuh ada laut sedikit tuh loh. Oh, tuh ada laut sedikit dan ada lampu-lampu gini. Dan di lantai 9, cuma beda-beda sih view-nya, ada yang sea view, ada yang ini. Ini sih katanya kamarnya lebih gede, tapi view-nya jelek. Tapi kita view-nya biasa aja kok ya. Ya. Oke. Yuk. Wow, besar. Wah, kamar mandinya juga modern sudah. Nih, begini ya. Lumayan ya. Yuk. Oke lah. Wow, dan oke. Okay. Ada sofa. Iya, di sini. Kita bisa bawa-bawa, bisa tutup. Ini kayak gini modelnya, kayak Venetian gitu. Kalau di Venetian dia kayak gini yuk, misalnya one bed gitu ya. Ada kayak tirai-tirainya kayak gitu. Kayaknya ini memang udah dia renovasi sih, tapi lebih bagus yang di seberang kemarin. Kalau yes, kemarin lebih ya 2018 konten terakhir ke Macau. Terakhir. Wow, sama kayak konten kemarin di Grand Lisboa yuk. Hermes juga ada lotionnya, ada sabunnya juga. Hermes. Wow, keren ya. Dan ini wow, ada sabun cuci tangannya Hermes juga yuk. Wih, Hermes. Keren sih ya, nih. Ini kita lihat di sini ada apa aja. Nah, ini ada hair conditioner, ya kan? Ada body shower gel, ada shampoo. Wow. Kita ke sini yuk. Wow. Keren ini ya. Keren banget.
Jadi ini Lisboa. Nah, di sini oh ini apa tuh? Casino Lisboa. Jadi ini yang pertama kali yuk. Kita lagi naik taksi ya, kita jalan ya kadang-kadang dia. Yes, go. Enjoy yuk. Okay. Bayar pakai Hong Kong dolar tapi dikembalikan pakai uang Makau. Makau. Jadi Hong Kong dolar sama Makau itu sama yuk. Sama. Oke, okay, thank you. Oke, okay, oke. Okay. Thank you. Oke, oke. Saya lihat wow. Di Big Ben. Jamnya. Seperti di London ini yang baru. Di London. Keren. Ayo lihat nih. Ini bangunan yuk. Lampu-lampunya. Mata terbagi. Ken Regis. Nah. Ayo lihat ke sana. Four season. Seberangnya apa tuh yuk? Venetian. Makan dulu tinggal di sana. Gila banget sih yuk. Indah banget ya. Indah. Kita harus jalan-jalan nanti besok sama papi, mami kesini. Ya, oke. Okay. Nah itu ada Parisian, ada menara. Menara Eiffel. Ini kita kayak lagi pacaran nih. Pacaran. Kalian mau berduaan maksudnya? Yes. Ya masih single gitu ya, ada anak. Hmm? Sih jujur yuk, paling suka kalau Las Vegas tuh paling suka juga. Makau juga, ini bener-bener nih kayak Las Vegas gitu. Las Vegas. Kalau di Las Vegas tuh namanya di The Strip tuh, mewah kayak begini juga, hidup banget. Lihat tuh, kita enjoy. Jadi di Las Vegas juga ada yuk. Oh. Las Vegas juga ada. Ada. Gila ya. Tapi kayaknya kalau ke Parisnya ya, langsung bagus kok. Bagus banget yuk. Kalau misalnya dia malam kan nggak kelihatan lampu. Yes. Ini sih keren. Lebih mewah kalau ya, malam. Kalau kayak lampunya lebih bagus daripada di Paris. Oh iya. Tanya. Oh. Kalau di mana di Paris tuh di Champs Élysées itu yang ada Alfi ada apa? Dia ada gapura kayak gini juga. Kau lupa tuh namanya. Wow. Kok? Ini teleponnya kayak kita di rumah kita dulu ya, zaman dulu tahun 90-an. Kayak gini. Wahyu belum lahir kan? Belum. Tapi di London masih nostalgia kok ya. Nostalgia banget. Gitu. London double decker bus. Kayaknya ini aslinya deh kok. Ya. Oh, Old Street. Commercial Road. Number 88. Ini asli loh ya kok. Bukan palsu loh. Iya. Berarti yang nyetir sebelah sini, sebelah kanan ya? Kanan. Ini seatnya, oh Wahyu lihat. Sini. Wow, masih ada kok. Kursi-kursi iya, dan ini asli. Ini juga apa aja kita lihat. Bannya. Merek apa tuh? Continental bannya. Kita masuk di Londoner. Keren. Lu. Buka sendiri. Tutup sendiri. Keren ya. Kayak museum kok. Oh my god, keren. Ini apa bagus sendiri ya? The Star. Reset, stop. Gila ya. Iya. Di London-nya Makau. Wow, ada orang nyetir. Wih. Wow, ini gerak loh. Wih. Gila ya. Sih. Keren loh kok. Foto yuk. Foto terus ya. Kalau siang ya enggak yang wah gimana, gitu gimana, ya. Kalau malam ya. Ini lebih wah gitu ya. Karena lampunya ya. Itu ya. Kalau dari dekat. Ada apa? Oh, ada lampu sorotnya kok. Nok fish. Halo fish gitu. Ada welcome to Secret Base Hong Kong. Ini gila banget. Kamu bingung nih, mau arah sana atau arah sini? Arah sini dulu yuk. Ikutin. Sini dulu kayaknya. Karena kenapa yuk? Karena di arah sini biar makan suka. Ini Hot Toys-nya. Lihat sini. Wow.